mohon para peserta bawah untuk mepet ke kanan ya. Ini dari peserta kecamatan dari Desa Bongo, barisan yang cukup panjang. Ini penampilan dari Desa Karang Tengah, ada senam gembira. Penampilan dari maskot-maskot yang ditampilkan oleh para tamu-tamu juga tampak cantik luar biasa. Peserta pawai mohon agak ke kanan saja, nempel ke kanan, nempel ke panggung kehormatan ya. Terima kasih tentunya. Selamat melintas di depan panggung kehormatan Kecamatan Bongko. Disaksikan langsung lebih yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bongko beserta jajaran Forkom Pintang Kecamatan Bongko yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Luar biasa sekali dari penampilan Desa Bongko yang cukup lumayan panjang dan Bongko kepada beliau teman Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa dan juga seluruh warga Desa Bongko yang mengikuti kegiatan pawai budaya pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Meskipun cuaca terik, matahari menyengat cukup panas, tapi tidak mengurangi rasa 44 dengan persatuan dan juga kesatuan dengan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Berikutnya masih seputar Karang Tengah, ada joget hero juga luar biasa, nampak kompak sekali dari keluarga besar Karang Tengah Desa.
78 ton, terus yang hitam itu 985 ton. Wah, ini kerbau makanannya apa luar biasa. Sudah tinggi. Kemudian kedua DKI, tentu luar biasa sekali penampilan dari keluarga besar Desa Dondo. Dari semua dusun dan juga RT-nya diikut sertakan. Terima kasih Pak Lurah Desa Dondo dan juga seluruh warga Desa Dondo. Tidak disebutkan satu persatu atau apresiasi yang setinggi-tingginya. Bersama kepada keluarga besar Desa Dondo dengan nomor urut 02 yang telah mengikuti kegiatan rangkaian dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak mengurangi semangat kesatuan dan juga persatuan dari nomor urut dari Dusun Karang Tengah yang cukup luar biasa, sambung menyambung menjadi satu, inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita juga jadi penampilan-penampilan yang cukup unik, menarik, dikemas secara kreativitas dari Desa Natuan Riasan Batur Sumanun. Ini juga penampilannya yang sangat indah dari itu. Oh, ini kayaknya betulnya ya. Oke, selamat jalan di jalan kepada keluarga besar desa. Ya, dari segala setiap dusun Desa Dondo diikut sertakan. Terima kasih, terima kasih ya berkat kemarin kesungguhan yang telah mengikuti kegiatan pawai budaya dalam kesempatan siang yang berbahagia. Intinya penampilan-penampilan yang cukup unik pemuka diharapkan kita bersama. Inilah bukti kecintaan warga Desa Dondo kepada negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka kegiatan pawai budaya tingkat desa yang pada kesempatan hari ini tentu dalam merangkaian acara yang luar biasa. Dan nanti akan ada segera di depan panggung kehormatan, kita saksikan bersama. Ini kali ini ucapkan selamat jalan dari keluarga besar Desa Dondo dengan nomor urut 02. Pesawat ya, pesawat mungkin rata. Oke, terima kasih. Di belakangnya juga ada penampilan dari semangat partisipasinya dari keluarga besar Putra Bintang Bantar. Begitu rombongan dari Desa Dondo yang hadir pada kesempatan siang hari ini dari keluarga besar Putra Bantar. Thank you very much for your attention, for your participation and di kesempatan siang yang berbahagia ini. Selamat jalan, semoga selamat sampai finish dengan selamat. Diucapkan ribuan rasa terima kasih tentunya atas nama panitia kepada keluarga besar nomor urut 02 yang datang dari Desa Dondo. Tentu sangat memukau penampilan dari bapak ibu kepala desa, seluruh perangkat, seluruh BPD dan juga seluruh elemen yang ada di desa, tak lupa ada warga masyarakat juga, Pak RT, Pak RW, bapak ketantun dan semuanya. Terima kasih untuk keluarga besar Desa Dondo atas partisipasi yang sangat indah sekali dengan nomor urut 02. Memukau penampilannya di hadapan beliau yang terpajang Pak Camat Kecamatan, jajaran Forkompitan Kecamatan Dondo yang hadir di panggung kehormatan Kecamatan Dondo di siang hari ini yang berbahagia. Lalu antusiasme dari warga masyarakat Kecamatan Dondo yang cukup indah juga cukup memukau luar biasa sekali. Terima kasih dari warga masyarakat Kecamatan Dondo yang mana kesempatan siang berbahagia ini tampilan untuk ikut mengisi kemerdekaan dengan menyaksikan pawai budaya yang diselenggarakan pada kesempatan siang berbahagia ini. Ini peserta dari lapangan Kecamatan Dondo dan finis di pertigaan Hulu arah ke Desa Sigi. Terima kasih. Masih seputaran Desa Dondo dari Dusun Kasian akan menyusul barisan dari Dusun Karang Tengah. Ini ada penampilan Jarana. Nah, ini dari Dusun Kasian lagi. Dari Kasian, Dusun Kasian. Terima kasih juga sementara yang menyusul melintas di depan panggung kehormatan. Dan juga momen-momen yang terpenting pada kesempatan siang hari ini diabadikan oleh para YouTuber Kecamatan Dondo umumnya peringatan dari kepada Kasian Desa Dondo. Mohon peserta untuk mepet ke kanan, mepet ke kanan. Peserta mepet ke kanan, mohon di mepet ke panggung kehormatan. Mepet ke kanan. Thank you.
Selamat jalan dari keluarga besar kesenian. Partisipasinya ada keluarga besar kesenian. Masih seputaran desa Nonggo. Berikut ada adat mitoni. Tegasikan lagi. Ini lah lagi saya di pemulan teman lagi gendong semen ini bu. Lama kita pemulan terus pelayan dong. Ya, salah satu budaya yang perlu kita lestarikan bersama karena dengan seiring perkembangan zamannya semakin modern, perlunya kita lestarikan budaya warisan leluhur akan tetap lestari, tidak tergerus dengan masih ada adat mitoni. Mungkin ada persen dari keluarga besar kasihan itu mulai. Dan itu dengan penampilan yang sangat memukau, cukup panjang, bukan hanya cukup tapi sangat panjang dari desa Nonggo. Dan mungkin nanti dari penampilan desa-desa lain juga akan lebih panjang juga, mengingat ada 10 desa di Kecamatan Nonggo. Ya, semoga Tora Teko bisa. Selamat jalan nih Bobo dari RT 41. Terima kasih ramai Surabaya. Penampilan apa ini? Rusun Perempuan Desa Nonggo. Ini ada ini. Kita diikut sertakan oleh Pak Kelurahnya. Sangat luar biasa. Terima kasih. Selamat Desa Nonggo. Ada juga tingkatnya perempuan. Berikut ada Pak Mugi dan juga kawan-kawan. Selamat melintas. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.